Rata-rata orang Dayak bisa tinggal sini ya? Oh, boleh tahu Dayak apa bang yang tinggal sini? Bajari. Oh, Bajari. Kalau kayak Badameo itu sama kah bang? Sama sebenarnya. Oh, sama Badameo, ya? Badameo, ya. Dengan jarinya aja. Pak, permisi pak. Oh iya. Kampung apa namanya sini pak? Ini kampung Jandung. Jandung? Bukan Jandung. Desa Jandung? Kecamatannya? Montrado? Bengkayang. Bengkayang pak ya? Jalan ini udah lama kah di aspal pak? Berapa bulan kan? Belum dapat tas, kita nggak tahu. Oh belum pak ya. Di sekitar sini pak orang Dayak semua tinggal pak. Ya? Sinyal lancar sini pak? Saya nggak ada punya HP. Oh. Dengan bapak siapa pak? Saya. Ya. Bapak Kolen saya. Kolen. Boleh tahu Dayak apa pak sini pak? Bajare. Bajare. Oh. Tadi kalau kami yang di sana tuh daya apa Badameo sama ikut lain kah pak ya? Sama juga. Oh kurang lebih lah pak ya. Tepi-tepi gunung sini pak ya, desa Jahandung. Jahandung. Oh. Aktivitas sehari-hari apalah pak sini pak? Ladang. Ladang. Padi ya di juga sini pak? Padi. Ya. Padi tahunan kah bulanan pak? Bulanan. Tidak. 4 bulan sekali. Tapi yang model yang di lereng-lereng gunung itu kapan? Padinya? Iya. Oh yang ditanam di lereng gunung itu ya? Di sawah lah. Ya padi, oh padi sawah. Ada juga kontan yang sawit. Sawit. Iya iya. Oke lah pak, saya lanjut jalan pak ya. Makasih banyak. Di Cina Spa. Lanjutan Pak Jokowi. Mari pak. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Seperti inilah suasana ya teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami. Itu jauh ntar cabut ya Keren.
Kampung apa namanya sih? Cepkala. Cepkala. Desa Cepkala. Cepkala. Kecamatan Cepkala. Daya. Oh, termasuk Bapak. Kalau yang di sana Bayu. Mm-mm. Oh, ada tempat-tempatnya. Ada. Termasuk Bapak orang Dayak kan? Iya. Dayak apa Pak kalau kita? Dayak yang di sini. Baik. Pak dari mana? Dari Singkawang, Pak. Oh. Saya biasa keluar masuk kampung lihat-lihat kelihatannya yang oh iya, kalau yang... Pak Bujur. Iya. Di atas Simpang. Iya. Kalau di itu tanduk, kalau yang ke kiri itu Aris, Desa Aris. Desa Aris. Hmm. Tapi udah buntu kali dalam atau ada tembus? Nah, tembus sampai Pinyo. Oh, Pinyo. Cuma jalannya hancur lah kali, Pak. Sudah lah. Tanah masih. Kalau tanduk kan aspal rusak. Kayak gini lah. Nah, kalau yang ke Aris itu tanah. Iya. Sampai Sangking, anak ke dalam kan. Tembus Pinyo, anjungan. Hmm. Kalau tanduk buntu. Buntu. Bisa putar ke tengah bukit. Sarangan sana tembusnya. Karangan. Sarangan. Oke lah Pak, saya lanjut lagi Pak. Iya. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Saya. Iya. Waya. Waya. Oh, makasih banyak Pak ya. Lanjut lagi. Besar kayu terjun. Anak raja kampung papanggil, papanggil kampung papanggil. Mulai-mulai diri batamu, ame sute matanya lama papanggil kampung papanggil. Misi Pak. Kau di mana nih? Singkawang Pak. Di Singkawang. Nah, Mas Pak. Iya Pak, ada sini ya. Selain itu, dalam masih banyak rumah Pak. Dalam. Banyak. Dalam rumah.
Oh, jalan-jalan ini, Pak. Ini yang aku enggak suka. Oh, ya, Pak. Enggak kadang aja. Susah ngomong. Sudah malam, Pak, ya. Saya ke dalam lagi, Pak, ya. Iya. Iya. Permisi, Bang. Oh, bagi ibu tukang. Oh, itu WC kah? Oh. Desa apa namanya situ, Pak? Mana? Yang di sini? Masih Capkala. Oh, Capkala. Kecamatan Capkala juga. Buat untuk WC kah, apa, Bang? Untuk nama saya Becek. Becek. Semen biar keras, Bang, ya. Di belakang kebung, Bang, ya. Banyak rumah di yang di mana, Bang? Masuk lagi sini. Jalan ini, ya. Banyak rumah lagi. Banyak rumah sampai sana. Oh, cuma jalannya kecil-kecil. Ya. Yang kayak astapak itu, Bang, ya. Asli kampungnya dikelilingi gunung. Dari mana, Bang? Dari Singkawang, saya, Bang. Iya. Lihat dulu belakang tuh. Oh, kebun di belakang, Bang, ya. Banyak durian juga sini, Bang. SMA Negeri Capkala. Rata-rata sini, Bang, orang Dayak lah yang tinggal sini, Bang, ya. Rata-rata orang Dayak saya tinggal sini, ya. Boleh tahu Dayak apa, Bang, yang tinggal sini? Bajari. Oh, Bajari. Kalau kayak Badameo tuh sama kah, Bang? Sama sebenarnya. Oh, sama ya. Badameo ya. Jalan-jalannya aja. Iyalah, dengan teman saya tuh orang Dayak Badameo, orang Singkawang. Ada di depan dia. Capek katanya istirahat di warung lo katanya. Iya. Rata-rata aktivis warga sini, Bang, berkebun kah? Sawah. Oh. Jarang. Durian banyak ini, Bang, ya. Oke, Bang, ya, makasih banyak, Bang, saya. Iya, kawan saya. Minggu kerja juga, Bang, ya? Oh. Ya, Bang, mari, Bang. Iya. Eh, ada Bang bunyi aneh nih. Oke, teman-teman, seperti itulah tadi suasana perjalanan kami dari Kecamatan Montrado menuju ke Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.